Halo guys, ya selamat pagi. Hari ini kita mau mancing di belakang rumah aja guys ya. Ini dia spotnya guys. Gak usah jauh-jauh, kita mancing yang deket-deket aja ya. Sekalian mau tes lure. Nah, sekalian gue mau ngetes lure. Di sini ada giol. Ya. Giol 6 cm. Ini gue pasang timahnya di hook. Ini juga ada giol juga 6 cm juga. Cuma ini gue pasang timah di bawah body guys. Ya, sama di hook ada timah sedikit. Ini lagi giol juga guys. Ya, 7 cm. Ya, bukan 7 km, 7 cm. Di sini gue pasang timah di body bawah ya, sama di hooknya juga sedikit, bisa dilihat ya, handmade nih guys nih. Nah, ya sama ini guys, gue punya slater bikinan sendiri juga, pakai dua propeller. Nah, ini nggak pakai timah di body, cuma di hook aja, sedikit banget timahnya nih guys nih, soalnya kalau slater itu agak berat ya. Dan ini satu lagi kita pakai 3 propeller slater bass bait dengan 3 propeller. Di sini gua pasang pemberat ya, timah di bawah body, karena kebanyakan propeller kemungkinan hasilnya nggak bagus ya, bakal melintir kalau nggak dipasang timah. Oke, bagaimana actionnya? Kita tes langsung aja guys. Ya, sekarang langsung aja ya. Kita tes giol 6 cm. Ini nggak pakai timah di body, cuma pakai timah di hook. Langsung aja kita tes actionnya. Mudah-mudahan bagus ya. Nah, bisa dilihat hasilnya ya guys ya. Lumayan bagus guys. Nah, cipratannya juga bagus. Pas buat menarik mama tomai. Ah, mantap ya guys ya. Sekarang kita lanjut lagi pakai giol yang masih sama ya, 6 cm. Cuma kita pakai timah di bawah body nih guys. Nah, sama di hook sedikit ya. Kita tes lagi gimana hasilnya. Wow, mantap ya. Lumayan bagus. Nah, ini dia hasilnya guys. Mantap. Nah, sekarang kita masih pakai giol. Sekarang kita pakai giol yang 7 cm ya guys ya. Nah, bisa dilihat. Nah, handmade by angler dadakan. Nah, oke. Okay. Masih pasang timah di bawah body, gimana hasilnya? Kita tes langsung guys. Wow, nah ini dia
SJF 7 cm. Nah, lihat guys. Nah, ini kita main gak main terlalu cepat ya, main santai. Nah, ini dia actionnya tuh guys, bisa dilihat. Sekarang kita coba main cepat. Wow, mantap guys. Nah, Gio 7 cm ya, by angler dadakan. Mantap. Sekarang kita tes slatter ya, slatter bass bait dengan dua propeller guys. Nah, bisa dilihat ya, ini nggak pakai timah atau pemberat nih guys nih, polosan ya, cuma pakai sedikit banget di hook. Langsung aja kita tes actionnya, suaranya seperti apa. Mudah-mudahan berisik dan bisa menarik Mama Tommy guys. Nah, seperti ini guys. Mantap nih, suaranya garing. Nah, actionnya juga bagus dan gak melintir guys. Ini juga gak terlalu berat ya, masih bisa dibilang ini itu slatter mini guys. Nah, cakep. Nah, mantap. Bagus ya, hasilnya lumayan bagus dan memuaskan. Masih dikategorikan lulus. Sekarang kita tes pakai slatter bass bait 3 propeller nih guys nih. Ya, ini agak berat soalnya kita pakai kawatnya, kawat stainlessnya yang 1,5 ya. Kalau tadi yang 2 propeller gue pakai 1,2. Nah, ini kawatnya agak gede nih, 1,5. Bodinya gue pasang pemberat ya di bodi bawah. Nah, biar hasilnya stabil dan gak melintir. Oke, langsung aja kita tes gimana actionnya. Mudah-mudahan bagus ya. Ini agak berat nih guys nih. Ini hasilnya guys. Nah, dengan 3 propeller slatter bass bait dengan 3 propeller nih. Nah, ini dia hasilnya guys, nggak melintir ya, stabil. Mantap. Itu dia tadi hasil dari JF Geol sama slaternya ya. Actionnya lumayan bagus, bisa dikategorikan berhasil dan lulus uji coba guys. Tinggal kita tes buat uncal Mami Tommy. Oke guys, mantap.